Guys, Taulani TV dimanapun berada, lo pasti semua kaget ya. Dan gue sebetulnya juga kaget karena ini dadakan banget. Gue ditelepon sama tim OVJ, produser gue yang dulu namanya Bumita sama Bray Moro. Mereka ini adalah dua orang hebat yang telah membuat OVJ meledak. Ini ada di depan gue sekarang. Nih, satu nih orangnya nih. Halo, gelap ya. Nyalain dong lampunya dong. Ah, norak banget sih tuh. Ini orangnya nih. Hai, masuk nih. TV, Taulani TV. Taulani TV. Taulani TV. Lu tau gak gue sekarang ini disuruh jadi surprise-nya ulang tahunnya Mas Parto. Ini lagi live OVJ, gue sebenarnya udah males banget kesini ya. Tapi karena yang meminta Bumita dan Bray Moro, gue datang kesini, gue akan kagetin Parto ya, dan juga sama Sule. Nah, gue mau lihat ekspresinya. Sebenarnya yang gue incer bukan Parto, tapi si Ajis yang gue incer. Cuman dia doang yang belum bikin nama Taulani TV. Sombong banget, mentang-mentang jadi penjual babi sekarang. Pokoknya gue kerjain hari ini dia ya. Nah, doain aja guys, mudah-mudahan prank ini berhasil dan mempersatukan kita kembali OVJ. Amin. Tapi sayang nih Mami Nunung gak ada, dia sakit. Duh, padahal kalau dia ada bisa dibikin ngompol. Kita berdoa semoga OVJ bersatu lagi dan tayang di net ya, mudah-mudahan ya. Dan tayang dan tayang di Taulani TV. Iya, okay? Iya. Gua mau ngincer nih pokoknya nih ya. Tunggu aja guys. Sekarang gua masih di mobil. Partonya lagi syuting di sana. Ini kita lagi nge-set strateginya seperti apa, oke? Okay? Sebentar lagi gua akan turun dan gua akan masuk ke sana. Oke. Okay? Don't go anywhere. Sweet spine kind of thing, right? Guys, gue sekarang mau ke dalam guys. Nih sama dia nih, gue dalam nih. Ya, nih. Kita akan supporting. Supporting. Nah, surprise. Ya, surprise. Ini surprise. Parto. Tutup-tutup jangan sampai ketahuan. Ini ya. Untuk vlognya Andre di Taulani TV. Taulani TV. Pokoknya kalian guys, Cula Channel. Dia akan ternganga melihat kita. Gue mau hajar si Ajis tuh. Kurang ngajar, dia doang yang belum nge-vlog sama gue tuh. Iya, iya. Sombong banget dia tuh. Udah gagak sombong lu. Iya, emang. Nih suasananya nih. Fotonya lagi di dalam. Kita mau ke ruangan di sini, ruang sini. Kira-kira lu bakal mau ngapain nanti? Gua doa. Gua doa. Doa. Udah malam. Kenapa emang? Kentok. Ngapain sih? Bedak. Oh, meka. Biar apa? Biar salah. Oke. Oke. Ini Taulani TV ya? Iya. Emang anjing ini. Branding terus ini. Bangsat. Keren. Ini subscriber 1 bulan bisa 1 juta. Gila. Iya, alhamdulillah. Ini siapa? Ini kayak Yujeng ya? Iya. Terkenal, Pak. Dulu main di OVJ juga? Iya, Pak. Lu kangen nggak mau ke OVJ lagi? Enggak. Oke, lu ya. Awas lu. Kita mau bikin OVJ nanti nih. Nah, ini Martin. Ini siapa ini? Makanannya Martin. Oh iya, iya. Gede udah bedakan? Makin hitam muka lo. Emang bedak hitam? Bedaknya khusus bedak hitam. Oh, bedak hitam. Setelah dia kelucuan-kelucuan kita sebelum masuk ke dalamnya. Yang sama sekali gak lucu ya. Oke. Okay. Jangan lupa Taulani TV. Wacok gitu ya. Jangan kemana-mana, nontonin terus. Oke? Okay? Udah gak sabar nih pengen masuk ke dalam. Si Ajis katanya dandanan jadi lemon, terus gue jadi mas boy, aduh. Jadi kangen masa-masa dulu ya. Sayang Mbak Nunung gak datang nih. Padahal kalau mau Nunung datang, gue pengen bikin dia jadi berak di sini nih. Kan ngompol lagi ya. Nunung sakit gigi. Iya. Masa pelawak Sri Mulat sakit gigi. Tahu, masa pelawak sakit gigi. Oke guys, sekarang kita menuju ke studio. Oh. Udah belum? Gak jadi sound? Enggak masuk di sana, tahan dulu, jangan di invite Bang An. Bang Andre. Ini Anda berubah. Iya. Mir, sehat Mir? Kak. Dibuka kan di situ? Bentar, kalau mobil kan gede ya? Iya. Kamu nggak percaya kalau bisa ada hadiah mobil? Mobil kan gede. Ini ya. Elan kali. Kita lihat ini ya. Wah!
Siapa namanya? Rio Kamasin. Bukan. Bangun pagi-pagi makan telur makan pipi. Hah? Andre tahu diri. Ini ulang tahun malah makin lupa terus. Gak nyangka lu kayak makin tua. Kamu ulang tahunnya kapan? 1 September. Ah, September ya? Iya, masih lama ya. Kamu pasti mau surprise-in aku kan? Mau surprise-in aku juga ya? Masih. Kasih apa? Ucapan selamat ulang tahun. Mas Barto tadi milih kira-kira nomor 1. Keluar hadiahnya ini. Ya. Sayang banget. Seandainya tadi ini acara apa? Ini ulang tahun. Ini ulang tahun. Iya, ini surprise. Kok nggak tiup lilin? Jangan tahu. Ini surprise dulu. Awalnya surprise dulu. Lilinnya udah kemarin. Oh, udah kemarin. Ya. Nih, tire 2 nggak dipilih. Kalau tire 2 dipilih, Mas Parto. Kalau nggak dapat mobil, yang penting dapat sahabat. Oke. Sahabat itu lebih mahal dari mobil. Oke, seandainya milih nomor 2, Mas Parto akan mendapatkan ini dia, uang tunai. Saking kan. Saking kan. Iya, udah. Kenapa?
Mas Parto karena udah milih tirai 1 dan 2, saya kasih bonus. Hah? Saya kasih bonus. Wah. Karena kan ulang tahun harusnya dapat barang ya. Ini hadiah persembahan dari kita. Kita patungan, patungan beli ini buat Mas Parto nih. Ini dia kenang-kenangan dari kita. Wah! I'm not afraid.
Sekarang dia udah ngomong lagi ya. Itulah tanggapan dari Pak Edi, ternyata dia kaget juga melihat kedatangan kita, surprise. Seru lah. Seru ya, sayang Mami Nunu gak ada ya. Iya, tapi nonton di rumah seru katanya. Nonton, nonton ya. Nunu nonton di rumah ya. Oke, selamat ulang tahun Pak Edi. Terima kasih Pak Andre. Ya, sehat selalu, panjang amin, umur. Amin, ya, amin. Barokah, istiqomah, amin. Amin, amin. Wih, tonton. Eh, para pemain-pemain. Pemain drum OVJ, pemain-pemain band OVJ zaman dulu nih, tuh luar biasa. Seru banget berkumpul. Ya guys, alhamdulillah itulah tadi keseruan kita ngeprengin Mas Parto. Ya,
di ulang tahunnya yang ke-58, semoga Mas Parto diberikan selalu kesehatan. Seru banget tadi kangen-kangenan sama teman-teman OVJ. Cuman kurang Mbak Nunung dari satu, dia juga lagi kurang sehat. Ya mudah-mudahan silaturahmi tetap berjalan walaupun kita udah masing-masing, tapi komunikasi tetap ada dan saling mendoakan. Oke, thank you guys sudah menyaksikan Tolani TV. Saksikan konten-konten selanjutnya nanti ya. Cheerio, bye-bye. Assalamualaikum.